Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Pagi ini Mbak Nong mau masak tempe bosok, teman-teman ya. Mbak Nong punya simpenan tempe bosok yang kulkas ini sampai bosok dewe ya. Aman tanpa adanya ulat-ulat. Jadi itu bersih wis tak kumbah juga, teman-teman ya. Iki bumbune wis tak ulek. Iki mau tak sambal tumpang jaranune wis ya ora sambal tumpang. Nek sambal tumpang iki bumbune Mbak Nong ora ketek kayane nek kencure barang, tapi iki enggak tak kayak kencur, cuman tak mau tak kasih duduh itu, teman-teman ya. Oke, ini jangan bening. Kita jangan bening. Kakung kok balik sekolah prolanis mampir ini. Tadi udah kesini. Nggak gelem sarapan. Nah, kita cari bening, teman-teman. Ki Mbak Nong, apa arep mulai masak terus nanti habis ini mau bikin kerupuk. Ki kemarin sudah beli terigu. Nah, dan ini jagung. Dadar jagung. Ki sambelan ki urung tak gua iki. Apa ikan asin kuat banget nih. Nah, ini masih punya perjalingan. Pokoknya ini nek enek jaling makme sih oke hingga, teman-teman ya. Oke, di sini juga Mbak Nong udah siapkan jagung kita tak giling. Tapi gilingnya mbok sekandi wae iki kok. Nah, kalau yang ini yang jelek ini khusus untuk pakan ayam. Kalau ini mau tak bikin belasan jagung, teman-teman ya. Yo nanti di order kalau Mbak Nong sudah mulai produksi. Hari ini insyaallah tak giling nih, terus nanti kita cicil tapen-tapen ini besok di kom ya, mulai di kom. Oke, teman-teman, iki Mbak Nong tak masak dhisik karena iki tadi ini pas masak ada arep ngonten, tapi karena iki apalah ngonten sedikit-sedikit, nanti terus setelah ini kita lanjut bikin kerupuk, teman-teman ya. Oke, kita masak di sini. Bumbu ini kita masak di sini. Oke. Tempe bosoknya saiki iki kok. Aromane enak ya, teman-teman. Tempe bosoknya sasa di bumbuannya han. Wes bumbu petis. Oh nice, enak epol. Tak boleh ke apa? Dong-dong katu ning kebon ya enak. Oke, teman-teman, tak kasih nih. Anu nih. Banyu. Karena pakai kara, jadi tak susul pakai santan kara. Orang gengan ambil ini ke celemek-celemek yang ada asa titik. Enak, teman-teman. Dan rotok asa titik. Wah, enak pol. Oke, teman-teman, sudah matang sayurnya. Kita tinggal sarapan. Oh, enak ini. Sayangnya orang enak 10. Orang 20 ya segini. Kita lapan apa enak ini, teman-teman. Ini rasa di bumbuan ya, aneh. Soalnya tempe bosok, ya aroma khas tempe bosok ya. Bapak lah mau sayur nih. Bapak apa sayur nih? Wes ini kita ini kita lah. Yo. Suwer teman guys. Sayur tempe bosok. Iki tempe bosok digawe anu. Air bening kakung. Nah, iki Mbak Nong arep lalap. Iki karo lalap pare. Wis pokoke enak tenan. Pokoknya Mbak Nong lek urung entek iki, urung diet. Ora tau diet ding, mangane ngene iki sapa enek. Ora ora berlebihan ya ora kurang ya wis ngene ae wis. Yo, dadi niku nek Mbak Nong maem mesti ana sing nyinyir meneh. Wis biyen sing penting aku maem hidup untuk makan, teman-teman ya. Kalau enggak makan loro. Lah aku wingi mriyang wingi nek enggak maem, enggak dipen-penke maem harus makan banyak ora mari-mari. Pokoke lek wong mriyang iki mesti maem sing oke, teman-teman. Apalagi Mbak Nong ben mriyang. Yo makane oke, tak akoni maem oke. Oke, guys, ayo kita sarapan bareng-bareng, teman-teman ya. Nanti setelah kita sarapan, langsung kita makaryo lagi. Oke. Dan lo guys, senengnya tidak kayak video mangan ini malah diisi ya, serada tidak tidak main film nih. Oke. Okay. Sama. Wah. Bang, lek urung ngoto, urung mandek. Soalnya mesti kok ke rumah aku, wae. Nek sing mik, heh? Betul. Iya, orang enek. Nah, ini ngatek di sini. Mesti.
Ya, ada bed masak. Oke, nanti apa lagi yang perlu diambil? Recycling musik. Mulai malam. Ambil. Jaling. Ini besok. Kasini naik mulu, tapi di panas. Lapan ya. Benar-benar. Pokoknya rong tak rong laran. Lalap terus. Kita masih bertahan beli kerupuk karena orang duit berang di nona itu kita tiru beli. Saya lalap jaling bekas itu yang meng, tapi kalau lalap ini gak enak bekas rasa apa-apa itu enak kan. Gak enak pahit, gak enak angin. Yang pahit di sini. Enggak. Kurang pahit ya. Nek sing tukang lok ke Mbak Nung mesti nang lok ke ngomong lah Mbak Nung akeh ra umum. Kuwi aku gur gumun. Sampeyan iki makmu sepiro ngono. Kayak ngerti aku makmu ning nggon video jane ora bandino. Dah nek setiap isu awan sore utawa aku mangan apa tak konten dah nek kaya apa lek mugumun guys. Nong udah tapi butuh makan. Masalah Mbak Nung lemu. Ya wes takdirnya lemu ini aja. Mbak Iti atau Mbak Nung ini makan lebih banyak Mbak Iti. Tapi Mbak Iti gak lemu. Nah, jadinya aja dipatoknya Mbak Iti lemu, makannya orang lumrah aja. Ini nanti porsinya Mbak Nung sama Mbak Iti sih oke Mbak Iti. Tapi ternyata badannya lebih gemuk Mbak Nung tau. Uang lemu ini gak dikarenakan banyak makan. Nek, aja ngomong ada paling kurang gerak. Kalau kurang gerak nggak mungkin Mbak Nung kurang gerak. Mbak Nung loh, setiap detiknya mesti obah. Orang enek Mbak Nung kayak turu. Ini membahas kegemukan badan ya. Mesti enek yang berpikir positif.
Mbak Nong mangan. Jadi asli rotok rotok pegel lagi lagi konten mangan yang ini gitu. Tapi saya kis lost lah. Yang penting makmku enggak melebihi batas. Enggak pernah lebih dari 4 kali, 3 kali. Kalau 3 kali maksimal mesti 3 kali. Kadang 2 kali sehari. Atau misal lebih dari 3 kali enggak pernah. Jadi ini Mbak Nung, Mbak Amin sih normal-normal baik. Kawan kemarin tanget. Eh, saya lagi bisa pakan untuk kan itu. Hai tuh, wah betul betul. Bapak Alim buat dibayar karena lapet apa jaling rapet aku. Oh rakyat. Ketir. Ya itu ketir rakyat. Jaleng itu kalau di bahasa aku namanya jaleng. Atau kalau di daerah nanti ya. Enak sih daerah menyebutkan ini kabau itu enak. Nek Mbak Nung ngomongin jaleng. Teman-teman bisa searching di YouTube atau di Google jaleng ya apa sing belum pernah tahu ya. Oke, okay. Ini kita makannya wis rampung. Terus nanti kita mau lanjut lanjut bikin kerupuk teman-teman ya. Kita lanjut makar yo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti teman-teman yang mau order Mbak Nung bikin rasan jagung dan juga kerupuk ya. Nanti teman-teman bisa order lagi jualan Mbak Nung. Kerupuk kita selalu disediakan. Alhamdulillah Mbak Nung sehat. Jadi insya Allah kita mulai makar yo lagi. Oke, videonya cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.